Dodi Sudrajat dituduh umbar aib Vanessa Angel, warganet geram lagi. Dodi Sudrajat, ayah Vanessa Angel, tak kapok dihujat netizen. Ia tetap berani datang ke acara talk show di TV hingga podcast YouTube. Kali ini, Dodi menghadiri podcast di channel YouTube Adis Gilang yang dipandu Gilang Dirga. Di channel tersebut, Gilang banjir pujian netizen karena memberi pertanyaan jebakan kepada Dodi. Beberapa pertanyaan Dodi langsung jadi bahan gunjingan. Salah satunya saat ayah tiga anak itu seolah membongkar aib Vanessa. Sebenarnya sih aib juga saya nggak mau bicarakan, karena udah accident. Saya kan harus seperti apa memutuskan sebagai orang tua. Masa dia punya bayi tanpa ayah, ungkap Dodi. Jadi dilema pada saat itu, saya antara mengizinkan dan tidak. Tidaknya, saya tidak setuju dan mengizinkan karena dia sudah asiden ibunya. Mendengar ucapan Dodi, para netizen ramai ngamuk di kolom komentar. Banyak yang menyebut, Dodi mengungkap aib mendiang putrinya. Si Dodi benar-benar ya, Vanessa udah meninggal malah aibnya dibongkar. Padahal Vanessa pernah bilang dia gak hamil duluan. Ini fitnah gak sih? Gebus netizen. Pak Dodi, kalaupun Vanessa hamil duluan, jangan diungkap ke publik dong. Toh Vanessa pernah bilang dia nikah siri duluan sama Bibi, tulis netizen. Saat hadir di talk show Hotman Paris, Vanessa Angel pernah mengatakan bahwa dirinya tidak hamil di luar nikah. Apa benar sudah hamil? Tanya Hotman. Gak gimana-gimana, biarkan saja orang mau bilang apa, jawab Vanessa. Jadi dikau belum hamil, yakin? Tanya Hotman. Belum, yakin? Tegas Vanessa. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you